Berjumpa lagi di Arek Listrik Channel. Kali ini saya akan mereview turun daya 5500 ke 900 tarif bisnis. Nah, ini masih mencari nomor meter untuk pastikan. Lokasinya di Balong Panggang, dekatnya Mandiri. Kuduk. Lokasinya masih dicari. Yang daerah sini, soalnya koordinatnya jatuhnya daerah sini. Cocok no. Cocok. Nah, ini meternya sudah meter lama, merek Actaris. Nah, ini tahun 2009, ini masih segel, jadi belum pernah dibuka, masih orisinil. Daya 5500 ya, 25 ampere, diturunkan daya menjadi 900. Monggo mas, kencengan. Ini kalau turun daya tanpa migrasi cuma ganti MCB saja. Ini MCB yang baru 4 ampere. Ini pemasangan SCB sudah selesai, tinggal penyegelan. Ini segelnya menggunakan segel yang model putar. Jadi segel itu bermacam-macam, ada yang putar, ada yang model press, ada yang pakai tang. Sudah menyala. Oke, ini ya prosesnya, turun daya 5500 menjadi 900, tarif bisnis sudah selesai. Kita tunjukkan PK dan PA-nya. Ini ya, untuk PK-nya namanya Sri Santoso. Turun daya tarif 5500 ke 900. Ini lokasi bisnis, biayanya 0, jadi tidak bayar. Kalau turun daya harus ke kantor sendiri, soalnya administrasinya nanti yang dibutuhkan ada beberapa syaratnya. Nah, ini untuk tool 03 nya. Nah, jadi kalau turun daya ini kan
daya baru 900, daya lama 5500. Ini syaratnya kalau turun daya, satu, bawa KTP asli, nanti fotokopi sekalian, terus struk pembayaran terakhir, sudah itu aja. Nanti datang ke kantor PLN terdekat, nanti dikasih register, dapat register ini. Meskipun tidak bayar tetap ada registernya. Nanti tanda tangan bawa materai 2. Ikuti terus Arek Listrik Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe Arek Listrik Channel. Sekian, terima kasih.